Semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai untuk Indonesia. Berjumpa lagi dengan Rano Entertainment. Di kesempatan kali ini saya ingin memberikan informasi penting tentang pencairan BPUM 1,2 juta rupiah di tahap yang ketiga bagi Bank BNI maupun Bank BRI, atau juga yang disebut dengan gelombang 2 tahap 2 bulan Juli 2021. Jadi ada informasi penting apa? Tapi sebelumnya bagi teman-teman yang baru gabung di channel ini, alangkah baiknya untuk subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda mendapatkan informasi-informasi terbaru dan terupdate dari kami tentang bermacam-macam berita-berita dan bantuan dari pemerintah yang lainnya. Terima kasih banyak bagi teman-teman yang sudah subscribe. Saya doakan agar teman-teman mendapatkan rezeki yang berlimpah dan mendapatkan segala kemudahan di segala urusan. Langsung saja kita simak informasi selengkapnya. Pemerintah telah menyalurkan kembali Bampres UMKM senilai 1,2 juta rupiah yang disalurkan di tahun 2021. Yang sebelumnya di tahun 2020, pemerintah telah menyalurkan Bampres UMKM dengan nominal Rp2.400.000. Jadi untuk di tahun 2021 jumlah nominalnya berbeda. Walaupun berbeda tapi lumayan bisa buat modal usaha teman-teman semuanya ya. Dan untuk penyaluran di tahun 2021 atau yang disebut juga di tahap 2 telah disalurkan kepada 9,8 juta penerima, baik itu Bank BRI maupun Bank BNI. Dan rencananya akan disalurkan kembali di bulan Juli sebesar 3 juta penerima. Jadi akan disalurkan lagi kepada 3 juta penerima yang nominalnya Rp1.200.000. Jadi siap-siap bagi teman-teman yang belum mendapatkan di bulan April atau Mei, silahkan teman-teman cek kembali nomor induk kependudukan teman-teman di link resmi Bank BNI maupun Bank BRI, apakah sudah terdaftar sebagai penerima BPUM di bulan Juli atau tahap 3 atau di gelombang 2 tahap 2. Karena bantuan untuk bulan Juli 2021 masih dibuka pendaftarannya sampai dengan tanggal 28 Juni 2021. Jadi bagi teman-teman yang ingin mendaftar sebagai penerima bantuan BPUM 1,2 juta rupiah yang akan dicairkan di tahap ketiga atau tahap 2 gelombang 2 yang akan dicairkan bulan Juli 2021, silahkan mendaftar ya, silahkan ke pihak koperasi dan UKM setempat. Atau bagi teman-teman nasabah PNM Mekar, silahkan Anda mengusulkan ke PNM Mekarnya agar nama Anda didaftarkan sebagai calon penerima BPUM 1,2 juta rupiah di bulan Juli nanti ya. Jadi untuk pengusulan atau penerima program BPUM tahun 2021 tahap kedua dapat disampaikan paling lambat tanggal 28 Juni 2021 dan dapat diusulkan secara bertahap oleh dinas yang membidangi koperasi dan UMKM provinsi setempat. Jadi teman-teman silahkan yang belum mendaftar agar segera mendaftar sebelum ditutup pendaftarannya, yaitu tanggal 28 Juni 2021 dan kuotanya adalah untuk 3 juta penerima atau 3 juta pelaku usaha mikro, baik itu Bank BRI maupun melalui Bank BNI. Inilah informasi yang perlu Anda ketahui di pencairan atau pembukaan blokiran di tahap yang kedua atau di gelombang 2 tahap 2 atau juga disebut dengan tahap 3 ya. Untuk bulan Juli 2021, pengumuman antrian BPUM tahap terbaru atau yang akan datang di bulan Juli dimulai pukul 6 waktu Indonesia Barat untuk Bank BRI. Kapasitas 30 orang per hari ya, untuk per cabang ya. Untuk e-bus BRI 150 orang, e-bus elektronik mungkin melalui online. Dengan sistem penjadwalan antrian pencairan pada hari yang sudah ditentukan agar tidak menimbulkan kerumunan. Untuk persyaratan, yang pertama wajib memakai masker, yang kedua KTP asli dan fotokopi 2 lembar.
Kemudian buku tabungan asli dan fotokopi 2 lembar. Ini untuk antrian BPUM tahap yang terbaru atau yang akan datang di bulan Juli 2021. Untuk pencairan BPUM tahap yang kedua belum beres nih. Jadi untuk gelombang 2 belum beres. Selama pencairan tahap 2 belum beres, jika dicek di e-form BRI, nama akan selalu ada karena masih terdaftar sebagai penerima BPUM tahap yang kedua. Nasabah penerima BPUM sekarang tidak dapat kembali 2,4 juta rupiah, tapi sekarang nominalnya hanya 1,2 juta rupiah. Jadi yang dimaksud dengan ini adalah bagi teman-teman yang sudah mendapatkan banpres UMKM di bulan April Mei, apabila mengecek di e-form BRI masih terdaftar. Jadi teman-teman tidak mendapatkan lagi ya, yang sudah mendapatkan 1,2 juta rupiah tidak dapat lagi di tahap yang ketiga atau gelombang 2 tahap 2 nanti, karena nama teman-teman memang masih terdaftar karena untuk proses penyalurannya belum beres. Jadi teman-teman yang sudah dapat 1,2 juta rupiah tidak akan mendapatkan kembali di tahun ini 1,2 juta rupiah. Ini adalah informasi untuk pengumuman PNM Mekar ya, untuk nasabah PNM Mekar. Berdasarkan surat nomor HLBI -26/2575 tanggal 21 Mei 2021, maka kegiatan pembukaan blokiran penerima bantuan BPUM PNM Mekar akan berakhir pada tanggal 6 Juli 2021. Setelah tanggal tersebut tidak ada kegiatan pembukaan blokir. Mohon untuk nasabah yang sudah memiliki jadwal tanggal 7 sampai 27 Juli 2021 agar mendatangi kantor BNI terdekat untuk diatur jadwal kembali. Jadi untuk teman-teman yang kemarin mendapatkan banpres UMKM 1,2 juta rupiah tapi belum cair ya, sudah mendapatkan nomor antrian, silakan teman-teman segera ke bank BNI terdekat untuk pembukaan blokir atau untuk mengatur jadwal ulang ya, karena batas akhir untuk PN Mekar untuk tahap 1 kemarin, gelombang 1 tahap 1, yaitu di bulan April sampai Mei, akan berakhir pada tanggal 6 Juli 2021. Jadi untuk tanggal 6 Juli adalah batas akhir penerimaan BPUM yang gelombang 2 tahap 1 kemarin ya, yang bulan April maupun bulan Mei. Ini ada pengumuman dari Bank BNI untuk percepatan pencairan dana bantuan BPUM PNM Mekar. Kepada yang terhormat segenap nasabah Bank BNI, dalam upaya mempercepat proses pencairan dana bantuan BPUM PNM Mekar di outlet-outlet BNI terdekat, maka bersama ini kami sampaikan ketentuan berkas dokumen pendukung yang harus dilengkapi sebagai berikut. Jadi yang pertama, buku tabungan PNM Mekar, kartu debit PNM Mekar atau KTP dan KTP, maksudnya nomor 3, kemudian buku angsuran kredit PNM Mekar. Demikian pemberitahuan kami, harap maklum dan terima kasih. Jadi bagi teman-teman yang mendapatkan nomor antrian setelah tanggal 6 Juli 2021 agar segera kembali ke Bank BNI untuk mempercepat proses pencairan banpres UMKM 1,2 juta rupiah ya. Kabar gembira juga nih bagi teman-teman yang kemarin mendapatkan nomor antrian di bulan Juli maupun di bulan Agustus, silahkan ke Bank BNI untuk mempercepat pembukaan blokiran dana bantuan 1,2 juta rupiah. Terima kasih, semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar teman-teman mendapatkan informasi-informasi terupdate dari kami tentang berita-berita dan bantuan sosial dari pemerintah yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.